Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, di channel Akustik. Di video kali ini gue pengen sharing ke teman-teman kunci-kunci dasar gitar atau kunci gitar khususnya bagi para pemula, yaitu lagu dari Dance Monkey, lagu yang saat ini sedang trending. Nah, sempat menduduki posisi pertama dan sekarang udah turun lagi. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya, saksikan terus video ini. Oke guys, jadi untuk lagu Dance Monkey ini ada beberapa versi yang pengen gue sharing ke teman-teman. Yang pertama kita mainin lagunya dari kunci A minor, lalu ke F, lalu setelah ke F ke C, lalu ke G. Nah, biasanya gue mainin lagu ini dengan petikan seperti ini. Dan seterusnya sampai habis gitu ya. Jadi lagunya itu kunci cuma diputar-putar sampai habis ya. Jadi karena gue gak tahu liriknya dan gue belum hafal lagunya gimana, jadi gue gak bisa nyanyiin. Kurang lebih begitu. Oke, jadi langsung ke kunci keduanya, yaitu bisa dimainkan dari kunci A minor. Nah, kalau dari A minor lalu ke C. Nah, setelah dari C ke D. Setelah dari D ke B minor, ini nadanya lebih tinggi ya, jadi ini biasanya kayaknya lebih pas sama lagu asli deh. Coba ya kita mainin. Ya guys, jadi kurang lebih kayak gitu, sama diputer-puter. Jadi keseluruhan dari lagu ini adalah menggunakan 4 kunci aja, tergantung teman-teman mau pilih pakai nada yang mana. Bisa pakai nada A minor, bisa juga dari berawal dari A minor, tergantung selera teman-teman atau suara teman-teman pasnya di mana. Atau mungkin teman-teman juga bisa ngulik dari nada-nada lain, seperti bisa dari D minor, lalu bisa dari G minor, F minor, tergantung nada teman-teman, tinggal disesuaikan dengan suara teman-teman. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat teman-teman masih bingung dan pengen ngulik lagu apa lagi nih, dan teman-teman pengen coba sharing-sharing, bisa tulis kolom komentar di bawah ini, dan saksikan terus video Akustik, dan see you next time.